coklat. Saya tahu apa yang kau tunggu. Tadang. Selamat pagi guys, ini saya perkenalkan kucing saya. Kucing, si siapa namanya? Si Coklat. Snowa. Wah, namanya Snowa. Snowa Cok. Ini Snowa Coklat. Si orange, kuning, coklat. Gak tau warna apa yang bagus deh. Oke, sebelumnya bawa kucing ini, kucing buangan. Dia dibuang di kompleks sekitar sini. Kemudian dia datang di sini dengan muka kelaparannya. Dia pertama datang makan apa saja deh? Tidak, biar makan nano, dia makan juga, biar makan roti, dia makan tahu isi, dia makan ini whiskasnya habis, whiskasnya sudah habis. Jadi waktu itu pertama kali dia datang ke sini, dia sangat kelaparan, kedinginan, butuh makan, dan saya belikan whiskas, tapi whiskas ini sudah habis. Tapi kucing ini setelah dibelikan whiskas, dia jadi pecandu ya, tapi nggak mau makan yang lain kecuali whiskas. Kita mau makan yang lain kecuali whiskas. Dan whiskasnya sudah habis, kita mau pergi belikan si coklat sebentar. Whiskasnya. Oke, stop. Sebentar. Oke, stop. Kucing spesial ini minumnya di air galon. Oke, hari ini kita mau beli whiskas di Lipo. Karena si coklat whiskasnya sudah habis, baru saja baru 2 minggu tau? Whiskasnya baru 2 minggu. Ya, baru 2 minggu whiskasnya sudah habis. Karena si kucing sekarang sudah jadi pecandu whiskas, dia tidak mau makan apa lagi kecuali whiskas. Dan satu-satunya tempat penjual whiskas di Boboiboy yang saya tahu hanya di Lipo. Di Hypermart. Oke, itu dia. Surganya whiskas. Yang mana itu namanya? Yang 1 kilo, 1,1 kilogram. Nih. 75 ini nih. 1,2. Ini mungkin. Yang mana namanya itu? Oh ya, cumi ini. Kita coba yang lain gak? Ya. Ini mungkin gue makan lagi. Lo lagi jangan dulu. Ini sampunya bisa kayak nyuruh buat ini ya, bahkan ini yang lain tidak ada. Ini apa ini? Tiramisu itu masih ada kan? Yang cuma makanan kucing dah, makanan kucing juga. Oh itu dia, Markis tiramisu. Tiramisu. Makanan favorit kesukaan. Oke guys, sebelum pulang ke rumah kita jalan-jalan dulu di Kota Mara. Lihat-lihat orang yang lagi lari-lari sore, kita juga jalan-jalan sore ya. Kita tinggal lihat dulu air surut di Kota Mara. Masa apa lagi ya? Jadi airnya surutnya itu jauh sekali. Sampai ada yang mau mancing sana. Ih, bisa ada sambil yang mancing sana nih? Hei, Dek. Sudah sering disurut begini kah airnya? Ya. Sudah sering disurut, dia turun begini airnya? Oh, saya kira baru kali ini. Saya baru lihat disurut begini.
Iya, jauh sekali. Biasanya dari Solo tuh cuma sampai sini. Hari Minggu pagi, siap. Kalau begitu hari Minggu pagi kita buat video, kita jalan-jalan cari kelapa muda, kemer kelapa muda di Kota Mara. Oke. Tapi hari Minggu nanti bukan lari-lari pagi tuh, tapi jalan-jalan. Pergi minum air kelapa. Jalan-jalan pagi. Siap. Besok hari Minggu. Siap. Bangun tempo. Kita bangun jam 6. Oke. Coklat. Saya tahu apa yang kau tunggu. Tada. Santai, santai saja, santai bos, santai bos. Mari, mari, mari. Santai saja bos. Tunggu, tunggu, iya. Saya tahu kamu suka, saya tahu kamu sayang. Iya. Tenang. Tenang, iya, sabar dulu. Ya ampun, iya. Iya, ini spesial untuk kamu. Asli. Iya, sabar. Aduh, gila. Iya. Aduh. Iya, sabar dulu, iya. Astaga, ini kucing. Iya, saya kasih lihat, sabar. Sabar. Mundur dulu. Back. Iya, snow. Iya, snow. Ya, coklat. Iya, sabar. Iya. Astaga. Oke, mulai saja dulu ya. Wah, lahap. Oke. Jadi seperti itulah lahapnya kucing ini saat menyantap Whiskas. Oke, saja. See you next time. Nanti kita beli lagi yang merek lain. Kita coba. Tapi ini sudah cukup sepertinya. Oke. Itu memang yang namanya malu-malu kucing itu nih. Kalau pertama datang itu masih malu-malu, masih takut dekati kita, dekati setelah dikasih makan. Woi. Gila maunya tiap hari. Begitu memang malu-malu kucing nih, malu-malu kucing. Di sana dia masih malu-malu. Di sini. Tadinya namanya di sini sekarang sudah mau malu-malu kucing. Jangan jadi malu-malu kucing kalian ya.